Teman-teman, kembali lagi sama Kanzawiya Zahira. Sekarang aku pengen bikin video makan ini nih. Aku punya nasi goreng sama kentang sama kebab nih. Nanti aku makannya pakai saus keju nih. Mama suka. Sebelum kita mulai, klik tombol subscribe ya. Yuk kita mulai. Pertama kita pengen makan. Kita tuangkan ini ke sini dulu. Duh. Sudah, kita tutup lagi. Ada dua tutup ya, double. Oke. Soalnya kalau nggak ada tutup yang tadi, nanti malah nembus ininya. Pertama kita makan yang mana dulu teman-teman? Kebab atau kentang atau nasi goreng dulu? Kali kentang dulu ya. Kentang, bismillahirrahmanirrahim. Enak banget teman-teman. Sama kayak keju rasanya. Meleleh kejunya. Nih, silahkan kalian beli saus keju ini di Giant atau di Indomaret terdekat dari rumah kalian nih. Ya, coba aku pengen rasakan pakai ini. Enak tidak ya? Banyak banyak ya teman-teman. Enak juga teman-teman. Sekarang saya coba pakai kebab. Ini saus juga malah nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Selamatkan. Enak sekali teman-teman. Nih, kalau kalian pengen coba ini. Aku kalau makan pakai ini sama kebab, nggak berhenti makan, puas banget aku. Coba aku cobain pakai kentang yang gede. Kentang ini tapi beda kayak di McD. Kalau yang ini duk 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 gitu. Kalau yang di McD kan lurus doang. Hei, kayak telunjuk aku. Coba aku minum dulu. Aku aus. Hmm.
Enak sekali teman-teman. Kenyang. Dah, sampai jumpa di video Kanza selanjutnya tentang makan kebab kentang dan nasi goreng pakai saus keju Mama suka. Dah, sampai jumpa di video Kanza selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye.